membongkar strategi propaganda murahan oposisi. Masihkah umat dan rakyat percaya pada mereka? Ditulis oleh Nafis di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan JJ di channel TV Jurnal. Penulis sengaja agak sedikit lambat untuk mengungkap strategi propaganda murahan yang dilakukan oleh mereka selama ini, karena penulis ingin agar umat dan rakyat Indonesia bisa melihat sendiri faktanya. Apakah mereka berpikir jika penulis akan diam saja melihat propaganda murahan mereka? Tentu tidak. Penulis sengaja membiarkan mereka terbuai dengan propaganda murahan yang mereka lakukan selama ini, karena pada akhirnya apa yang mereka lakukan akan membuka kedok mereka sendiri sekaligus menjadi senjata makan tuan bagi mereka. Apa saja propaganda murahan yang mereka lakukan selama ini untuk menipu umat dan rakyat Indonesia? Mari kita bahas secara perlahan, namun pasti. Propaganda murahan untuk umat. Umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia, jadi tidak heran jika umat Islam dijadikan komoditas politik oleh para politikus busuk berkedok bela ulama, bela agama, bahkan berkedok dakwah. Di Indonesia ada dua ormas Islam terbesar yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan ikut berperang dalam membela Indonesia dari penjajah. Kedua ormas Islam tersebut juga sudah banyak membangun sekolah, pesantren, koperasi, rumah sakit, dan sebagainya. Lalu sekarang muncul FPI yang lahir kemarin sore, tapi sudah merasa paling hebat di Indonesia. Penulis bingung apa yang sudah dilakukan oleh FPI selama ini untuk umat Islam. Apa kontribusi nyata FPI untuk umat Islam selama ini? Demo berkedok bela ulama atau bela agama? Penulis jadi ingat pernyataan SBY bahwa FPI sudah terkenal sampai ke Timur Tengah sana. Terkenal jeleknya. SBY sendiri loh ya, yang mengatakan bahwa negara Timur Tengah malu melihat kelakuan FPI seperti yang dimuat dalam situs www.merdeka.com. Lalu muncul lagi Genpef MUI yang mengaku-ngaku bela ulama. Apakah umat Islam sadar kenapa mereka menggunakan nama MUI? Biar kelihatan bahwa mereka seolah-olah bagian resmi dari MUI. Padahal MUI sudah secara tegas mengatakan bahwa Genpef bukan bagian dari MUI. Dan MUI meminta mereka tidak menggunakan atribut MUI seperti yang terlansir dalam situs news.detik.com. Jadi sudah kelihatan jika GNPF hanya mendompleng nama besar MUI untuk menipu umat Islam Indonesia. Lalu GNPF MUI merubah menjadi GNPF ulama, ngakunya bela ulama dan bela agama. Bela para kriminal berkedok ulama kah? Dan faktanya ketua GNPF ulama saat ini adalah Yusuf Muhammad Marta, yang ternyata adalah anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo Sandi seperti yang dilansir dalam situs nasional.kompas.com. Dan wakil sekjen GNPF ulama bernama Gatot Sabtono alias Muhammad Al-Khattah yang merupakan mantan ketua HTI atau ormas terlarang di Indonesia yang anti dengan Densus 88. Pernah membentuk Dewan Revolusi untuk kudeta di Indonesia dan dirinya pernah dipenjara terkait kasus makar tahun lalu. Dan paling lucu, mantan ketua HTI malah diberi hormat oleh Sandiaga Uno seperti yang sudah penulis bahas dalam tulisan siwar.com. Aneh tapi nyata bahwa seorang cawapres di Indonesia memberi hormat kepada mantan ketua HTI, yakni ormas terlarang di Indonesia. Mau dibawa kemana bangsa Indonesia jika mereka terpilih? Mau namanya GNPF Ulama atau apalah, ternyata Dewan Pembina GNPF Ulama adalah Rizik Sihab yang sekarang kabur di Arab Saudi. Ternyata GNPF Ulama adalah jelmaan FPI. Setelah nama FPI rusak, lalu mereka menjelma menjadi GNPF Ulama. Setelah kedok GNPF Ulama terbongkar, muncul lagi namanya FUI. Ternyata sekjen FUI juga orang yang sama, yaitu Gatot Sabtono, mantan ketua HTI yang merangkap jabatan sebagai sekjen GNPF Ulama saat ini. Bagi yang ingin mengetahui kedok FUI secara lebih lanjut, silakan klik tulisan penulis beberapa waktu lalu di siwar.com. Propaganda murahan untuk rakyat Indonesia. Setelah mereka membentuk ormas, lembaga atau apalah namanya yang berkedok bela ulama, bela agama, mereka juga membentuk opini sesat dan menyesatkan yang menguntungkan mereka dengan memanfaatkan lembaga survei pro mereka seperti lembaga survei median milik caleg gagal PKS, lembaga survei abal-abal Puskaptis Indomatrik, SPIN, IDM, NCID. Bagi yang ingin mengetahui informasi rangkuman tentang apa dan siapa
di balik beberapa lembaga survei pro Prabowo seperti Median, Puskaptis, Indometrics, Spin, IDM, dan NCID. Silakan klik di seaworld.com. Jadi sudah kelihatan bagaimana mereka menghalalkan segala cara dalam melakukan propaganda murahan di tengah umat dan rakyat Indonesia. Kesimpulan, 1. FPI namanya sudah rusak di mata umat dan rakyat Indonesia dan sampai Timur Tengah, kemudian menjelma menjadi Gnpf Ulama. 2. Ketua FPI sama dengan Ketua Dewan Pembina Gnpf, yaitu Rizik Sihab. 3. Setelah kedok Gnpf Ulama yang ketuanya adalah anggota tim ses Prabowo dan sekjennya adalah mantan ketua HTI, Ormas Terlarang terbongkar, lalu muncul FPI yang ternyata sekjennya merangkap jabatan sebagai sekjen Gnpf Ulama. 4. FPI sama dengan Gnpf Ulama sama dengan FPI karena orangnya 4L. Lo lagi, lo lagi. 5. Lembaga survei pro Prabowo yang sudah ketahuan saat ini adalah Median, Puskaptis, Indometrik, Spin, IDM, NCID. Setelah penulis membongkar kedok mereka, besok siapa lagi yang akan muncul? Pertanyaannya, setelah mengetahui bagaimana cara kerja mereka dalam melakukan propaganda murahan secara sistematis, terstruktur dan masif, masihkah umat dan rakyat Indonesia percaya pada mereka? Masih maukah memilih mereka sebagai pemimpin? Silakan umat dan rakyat Indonesia berpikir jernih agar tidak menyesal. Daripada memilih calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 nanti, mending milih Presiden Jokowi lagi. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seaworld.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Ingat sekali lagi, akan saya lawan.